Thank you for staying with us on Entertainment News. Ajang Beauty Pageant Dunia ini baru saja selesai diselenggarakan. Dan untuk tahun ini gelar Miss Universe dimenangkan oleh Paulina Vega yang merupakan Miss asal Kolombia. Congratulations! Dunia baru saja mendapatkan ratu kecantikan terbaru mereka yang kali ini datang dari negara Kolombia. Ya, Miss Universe 2014 baru saja terpilih. Dan mahkota tersebut jatuh kepada Paulina Vega yang berasal dari Kolombia. Congratulations to Colombia, our new Miss Universe. Dalam malam puncak Miss Universe yang digelar kemarin di Miami, Paulina Vega berhasil mengalahkan 88 kontestan lainnya, termasuk diantaranya Miss USA Nia Sanchez yang berada di posisi kedua, serta Miss Ukraina Diana Harkusha yang menjadi juara ketiga. Paulina Vega sendiri merupakan gadis kelahiran Barranquilla, Kolombia pada 15 Januari 1993 yang lalu. Ia sudah menjadi model sejak dirinya masih berusia 8 tahun. Ketika memenangkan Miss Kolombia, ia berhasil mendapatkan skor sempurna hampir di setiap kategori kontes. Sementara itu, wakil Indonesia Elvira Devina Mira juga berhasil menorehkan prestasi tersendiri. Meskipun dirinya hanya berhasil mencapai posisi 15 besar, tapi wanita berusia 21 tahun tersebut berhasil merebut gelar Best National Costume di ajang Miss Universe 2014 kali ini. Melalui kostum uniknya yang bertema Borobudur dan berbobot 20 kg. Well, congratulations sekali lagi untuk Paulina Vega yang baru saja dinobatkan sebagai Miss Universe 2014. Serta bagi Elvira Devina Mira yang mendapatkan gelar Best National Costume.